Kalau nggak mau sahur ya udah tidur aja sana. Anton. Jam berapa sekarang? Udah bentar lagi. Astrid, tahu Astrid? Tapi jam berapa kamu nggak bangun sih? Mbak. Mbak cepet masak. Cepet. Minggir, berapa lagi? Minggir dong, mau masak minggir ya. Set. Apa yang galak Anda? Buruan ini berapa menit? Gua cuma baca saja. Apaan sih orang abis dari toilet? Pantes bau. Lu kali bau. Jadi gak nih kita? Apa? Katanya lu boleh pinjam. Oh iya. Yaudah. Oke guys, welcome back to my channel. Now it's time for revenge ke kakak. Yang artinya apa, No? Saatnya balas dendam. Belajar bahasa Inggris, nama. Sombong amat. Kan kemarin kakak ngerjain aku bangunin sahur. Tapi masih jam 11 malam ya. Menurut aku itu pranknya total gagal sih. Karena pas aku nyalain TV kan udah kelihatan jam 11. Dan lebih kurang ajar ya guys, dia dapat viewers banyak itu atas nama gua, atas popularitas gua guys. Iya. Dia bersenang-senang di atas penderitaan gue, walaupun gue gagal juga sih ya guys. Sekarang kita bakal bales kakak, dan ini akan lebih sempurna daripada kakak ngeprank aku kemarin. Dan kakak itu dia gak pernah telat bangun sahur, dan sekarang itu juga masih jam 2. Sekarang kita bakal minta bantuan mama papa untuk ngebantuin ngepranknya juga. Lights on. Papa, Mama. Papa, Mama, udah bangun belum? Pa, Mama. Pa. Iya, ntar enggak janya. Apa sih, Nak? Buat itu pagi-pagi begini. Shh, apa maksudnya? Bantuin kakak. Kita mau ngerjain kakak. Ya, jika kamu jam berapa? Jam berapa? Jam 2. Jam 2 sekarang. Jangan keluar, Aset. Udah merah. Ya ampun, keluar. Apa ke jilbab, ah? Apa sih? Maksudnya apa sih? Kita mau ngerjain kakak. Mau bahas dendam. Telat sahur kok ada gini ya? Apa sih? Nggak tahu. Telat sahur, no? Apa? Kita bakal, aku pengen ngerjain kakak telat sahur. Ini udah jam berapa sekarang? Masih jam 2. Belum, kok udah berlihat jam 2 jam. Ah, kamu bikin kaget. Apa sih, mau apa? Mau pakai kayak gini-gini? Mau ngerjain kakak. Ya Allah. Ah, nggak tidur lagi ya. Ya terus gimana maksudnya buat kerjaan kakaknya gimana? Bilangnya udah mau imsak kayak 10 menit lagi, tapi kan sekarang masih jam 2. Tapi kita bilangnya satu apartemen telat bangun. Gitu, terus papa gimana? Keluar. Bayar lu minta bantuan, lu dapat duit gue yang. Lu baratannya berapa sih? Nginep tadi, Mas. Nginep di mana? Di apartemen anak? Iya kan, apartemen satu lagi kosong. Ditelepon Nino, suruh nginep. Ya udah. Masalahnya papa keluar gimana? Papa di kamar aja. Terus? Tapi nanti pas kita bangunin papa pura-pura panik aja. Ya udah. Lain apa sih? Di dalam. Let's off. Oke. Kita udah minta bantuan papa mama. Nanti aku juga kerja sama ke Mbak. Nanti aku suruh mereka bangunnya pura-pura kesiangan. Habis itu aku nanti akan bangunin kakak, guys. Mbak. Bangun. Kenapa? Nanti. Kok ada kamera? Nanti Mbak pura-pura bangun kesiangan pas mau sahur, mau ngerjain kakak. Abis itu nanti pura-pura panik ya, karena nanti aku bilangnya semua apartemen bangunnya telat. Oke? Okay? Hey. Pus, nanti bantuin ya. Nah iya, kata dia ya. Ayo guys, kita saatnya bangunin kakak. Karena pembalasan lebih kejam daripada pembuatan. Kita bakal bangunin kakak pakai ini. Kakak
kakak emang kalau tidur dia tuh kebo, bangunnya susah. Tapi biasanya dia tuh bangunnya pakai alarm. Dan dia emang sahur gak pernah telat, guys. Kakak sekarang jam alarmnya masih jam. Kakak bukan tidur doang kayak kebo, dia juga mirip kayak kebo, guys. Kalau ada kontes kebo, dia menang juara 1, kebonya juara 2, guys. Nih, titip dulu, biar nanti gak kedengeran. Oke. Pelan-pelan ya, guys. Kamarnya udah kayak diskotik, norak banget. Lihat guys, kebunnya guys. Lihat tuh guys. Kan tuh guys, kebun banget guys. Ya udah sekarang kamera taruh di situ. So nanti kita keluar cari handphone kakak dulu. Kita karena gak tau passwordnya apa-apanya, kita umpetin aja HP-nya. Yaudah guys, nanti taruh kamera aja kalian. Pokoknya taruh di mana kakak gak bakal lihat, gak bakal tahu. Oke, siap. Ini gue taruh ya, Nak ya. Kita taruh kamera satu di sini. Satu kamera di sini. Karena tadi aku udah ambil HP kakak, tapi nggak bisa dibuka passwordnya, nggak bisa diubah. Jadi aku umpetin aja. Nanti di HP aku ini guys, masih jam 2 lewat 6 pagi. Aku bakal ganti ke 4:25. Karena emang nanti kakak bakal tanya udah jam berapa kan. Jadi kita ganti waktunya jam 4 pagi lewat 2:03. Jadi 1 menit menjelang imsak dan 11 menit menjelang subuh. Nih guys, 4:23. Jam udah gua set, oke. Okay. Oh ya, mangkok garpu mana? Biar nanti kakak biar kesel, biar bangun. Terus semua ngumpet di gudang sana aja. Oke, okay, bos. Juga ada kamera di situ. Siap, bos. Kak, bangun. Kak, kakak udah mau selesai nih sahurnya. Udah jam 4 lewat, sumpah. Lu masih bunyi. Ya enggak tahu HP lu kemana. Mana? Cepat. Maaf, Pak. Pada telat semua bangunnya. Aku juga telat. Oh, bangunin aku. Emang ngerjain gua. Ngerjain. Apa gua tahu gua kemarin ngerjain lu kan terus gua dendam sama gua. Kan sahur ini. Kok enggak mau sahur ya udah tidur aja sana. Ngerjain lu, gua ngapain ngerjain lu, buktinya mana, ga ada kamera kan. Abis ini emang beneran tuh udah jam 4 lewat. Kan mana kameranya, emang gua main ngapain ngerjain lu sih. Gua ga kayak lu gabut-gabut bangunin. Lihat wow. Nih jam gua. No. Gua mau ngomongin kayak gimana, gua ga pake kecepatan. Gak kan bisa liat nomor. Mana kecepatan gua, ngambilin dulu ah. Nih kacamata. Oke. Nih lihat noh udah jam segini. Udah lewat, udah mau selesai. Kok lu bangunin gua dong? Udah, aku udah bangunin mereka. Tuh, makan. Ah, makanya nek keluarga suka ngeprank terus sih. Kalau bisa gua. Terus sahur pakai apa? Mendingan bangunin mbak, abis itu bangunin papa mama. Ya gimana lo harus baik bangunin papa mama juga dong. Kakak yang mau. Harus satu-satu. Nih, dari tadi aku udah bangunin. Abis itu sekarang ya, masalahnya baru. Masalahnya di mana HP gua? Ya kan gua tahu kenapa nyalain HP ke aku. Ini bangunin mbak, sekarang abis itu bangunin papa mama buat sahur. Ya harus satu-satu dong. Lah. Lu bangunin mbak atau gak gua bangunin mama papa biar bareng kan udah gua bangun. Dan tadi gue bangunin kan cepat-cepat biar bisa bangunin mereka cepat-cepat. Terus sudah apa? Sudah kapan juga baru sekarang bangunnya, sekarang dari malah buru-buru udah jam segini. Ah, kapan bangunin sekarang? Kenapa harus gue semuanya sekarang gue lagi? Kamu yang telat bangun. Kenapa harus gue? Orang gue yang bangun duluan, apa lo yang? Kan dari tadi waktu gue habis buat bangunin lu. Kok 8 menit lagi? Ya udah tunggu bentar, sabar apa?
Mbak. Ayo kak, cepat. Udah bangun, Mbak Sisu udah bangun. Ya udah, Sal, bangunin mau papa. Apa sih, kenapa harus gua, kenapa enggak lu aja? Bangunin cepet. Kenapa enggak lu aja? Gua ya waktu gua habis buat bangunin lu doang. Tuh kan, enak kan tuh. Aku suruh-suruh makannya, jangan berani-beraninya ngerjain gua. Kan emang tak ma papa ma mba juga udah aku suruh kan pura-pura mana. Pa sahur. Ya, sahur berapa ini? Sahur. Wow. Ayo papa masih jam berapa sekarang? Udah bentar lagi. Astrid, tapi jam berapa kamu nggak bangun sih? Aku lagi bangun. Ini 5 menit lagi udah gak ada waktu buat masak sana. Ya udah ngapain masak, ya udah makan yang lain. Makan apa sana di meja di menu. Kenapa jadi gue yang suruh makan? Kak, mau yang makan cepat. Bang, gue makan. Kerupuk doang. Ya udah mau gimana lagi lo bilang 5 menit lagi. Kakak makan apa dulu nih, udah bentar lagi subuh nih udah imsak. Kalau imsak tuh masih makan. Masih boleh makan. Masih boleh. Makan apa kerupuk? Apa kerupuk gue lagi makan sekarang? Ya udah cepet makan. Coba makan di kamar temen papa aja deh, mamanya. Cepet. Nah, di kulkas sana deh. Cepet makannya. Nah di situ mah cuma minuman doang. Cepet pak. Mama ada di kulkas aja, kamu makan yang ada aja. Ada makanan sih, ada kue-kue buat minuman. Mal. Kuat apa lu? Buruan ini, berapa menit? Gue lagi makan, coba saja. Lu ngapa kakak makan? Kan dari tadi gue main PS ya. Abis itu pas main gue main PS, gue nyemil, makan mie. Abis itu gue panasin tadi lah. Siapa yang bikinin mie sendiri? Bisa lah, tinggal di air rebus. Lu masukin bumbu-bumbu gue sesuai. Gak gue. Jadi kucing tuh. Kucing juga mau sahur kasih. Kasih. Apaan kasihan tuh? Terus mama mana? Lagi makan apa-apa di apartemen situ. Apartemen situ. Kak, azannya udah lewat. Batal dong berarti. Apaan, azan kagak ada? Ya mungkin karena udah lewat, udah jam segini juga no. Lewat. Azan gak ada, azan aja gak ada lu. Apa HP gua? Gak tahu di kamar kali, di bawah tempat tidur di mana gak tahu. Oh mungkin jatuh. Marah batal lo. Orang lain ngerjain gue tau. Iya. Dah awal, Mbak, pinjam HP Mbak. Ini kan lu udah bisa lihat jam berapa ini, gue. Lu ubah kan jam lo? Enggak. Iya, orang sekarang ini, jam sekarang ini. Enggak, emang lo tuh beda, gak mungkin juga, gak ada azan juga. Jam berapa emang? Nih, 221. Ya kan kakak tahu HP itu bisa error. HP aku kadang-kadang error. Belum bisa diganti lo. Kan HP enggak sempurna, bisa aja kadang-kadang malfungsi. Udah lo ngerjain gua. Ngerjain apa? Kok ngerjain mana kameranya? Gua enggak peduli sama kamera lu ngerjain gua kan lu balas dendam sama gua. Ngapain gua balas dendam? Udah ada, mana HP gua? Nih HP gua mana sekarang? Di kamar. Gua pengen balik tidur, ya. Tahu banget lo pasti ngapain gua. Oh tahu. Terus kenapa lo marah? Karena gua bangun. Kenapa lo marah? Karena lu yang maksa gua bangun. Awal gua mau tidur lagi. Risik lo. Tuh kan guys, lihat tuh nggak fair tuh guys.
aku aja yang kemarin ya, yang kena prank. Aku padahal udah tahu juga itu, udah tahu dari awal. Aku lihat TV, aku kena prank. Aku nggak marah-marah, nggak apa-apa. Jalan tadi cuma di prank, kan juga enak kan dapat makan-makan. Mau sampai marah-marah, sampai banting-banting pintu segala. Ya udahlah guys, pokoknya kan intinya prank aku berhasil daripada prank kakak itu. Karena emang kakak kan tadi bisa dilihat lebih marah-marah guys. Dia bangun jam 2, abis makannya nasi sama kerupuk udang guys. Yaudah guys, sekian dari konten video ini. Jangan lupa subscribe, like di video, share. Anak soleh pengen siapin sahur dulu. Assalamualaikum. See you guys at the next video.